Assalamualaikum. Nah, di sini aku akan bikin video tentang kegiatan aku sehari-hari saat ini. Ini suami aku baru pulang dari pasar belanja sayur biasa karena kita pedagang sayur. Anak aku belum tidur, nungguin abinya pulang. Nah, yang ini penampakan ketika sayurnya udah pada dibeli orang. Alhamdulillah sih. Setelah itu aku lanjut masak. Lagi pengen makan sop krim. Tuh, pertama kita iris dulu. Ini tuh sisa-sisaan bawang yang sisa gitu, yang kecil-kecil. Jadi gak perlu beli lagi. Diirit karena jualan sayur juga. Habis itu aku iris-iris bawang putih. Lebih enak sih digeprek, tapi aku diiris-iris aja gitu. Jangan lupa cuci tangan dan cuci bahan-bahannya ya sebelum dimulai, jadi gak ribet lagi. Nah, ada sosis, kita potong kecil-kecil. Setelah itu, kita haluskan jagungnya. Di sini aku panaskan bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Diaduk-aduk sampai kecoklatan, jangan sampai gosong ya, Mom. Nah, di sini pancinya berbeda ya sama tadi yang buat tumis. Bahan-bahannya masukkan ke dalam panci yang sudah di. Setelah bahan dicampur, aduk hingga merata. Nah, di sini itu aku pakai kaldu jamur. Kalau bisa non MSG, aduk lagi. Pas udah jadi, tinggal disajikan. Pas banget di sini HP aku lobet. Dan lebih enaknya lagi pakai susu cair. Tapi karena aku memanfaatkan bahan-bahan yang ada di kulkas, jadi kebetulan susu cair yang gak ada, okelah. Kayak gini ya juga enak banget. Semua pada suka, alhamdulillah. Lanjut nyuci piring sampai udah ada matahari. Ini kondisi tempat cuci piring aku ya, teman-teman. Maklum ya, masih kontrakan, jadinya masih duduk deh nyuci piringnya, tapi aku lebih enak nyuci piring kayak gini sih. Tapi doain ya teman-teman supaya aku bisa bikin wastafel atau bisa punya rumah sendiri. Seperti biasa, aku kosongkan dulu semuanya, lalu lanjut nyapu. Soalnya di sini tuh tempat bener-bener favorit banget, bukan favorit sih, gimana ya? Bisa jadi tempat tiduran, santai, main-main, belajar, bisa tempat jualan juga. Pokoknya ini gedung serbaguna, gak? Assalamualaikum. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih yang udah nonton sampai full. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.